Saya kalau bak boycott ni, saya memang tak suka pun buat video terlepas pandang. Visit our office at Kuala Lumpur. There's some review from Mr. Osama. Do you speak Arabic for my beloved friends at Sudan and Oman, Nigeria as well? Check it out. Alhamdulillah, Lebih kurang 6 tahun saya menjadi pengurus di sebuah salah syarikat kosmetik dan semua urusan melibatkan barang dari China. Logiknya, kilang-kilang di China beroperasi dengan kuantiti yang besar. Bila berada dalam kuantiti yang besar, stok mereka kebanyakannya tidak ready-made. Sungguh tidak masuk akal ada kilang dekat China boleh print stocking putih ada kalimah dekat bawah. Sungguh tak masuk akal. In term of costing, lagi murah diorang print stocking tu tanpa sebarang logo. Baik dia letak Nike, baik dia letak Puma, baik dia letak Adidas, dah sah-sah orang beli. Kenapa perlu dia letak kalimah tu di stocking? No point. Macam-macam yang bermain di fikiran saya. Ini adalah salah satu daripada tugas dan fardu kifayah yang perlu saya sampaikan. Sebelum ni saya ada buat review tentang kasut kulit babi. Alhamdulillah mencapai jutaan view. Dan sekarang saya buat video stocking. Entahlah, nak dibuat pun sebab salah. Tolonglah, ini bukan perkara yang boleh minta maaf. Maafkan saya. Maafkan saya Tuan Tanah. Maafkan saya. Tidak. Ini melibatkan isu agama. Jangan main-main isu agama. Ini bukannya isu biasa. Isu ni sangat berat untuk kita ulas. Tapi demi agama, saya terpaksa juga buat video ni untuk tingkatkan kesedaran kita. Betapa dipijak-pijaknya agama kita sekarang. Hanya cukup dengan minta maaf sahaja. Maafkan kami. Tiba-tiba saya teringat satu ungkapan yang cukup berbisa. Ungkapan tersebut berbunyi, "Kamu sebagai tamu, datanglah ke rumah kami. Kami jamu kamu dengan makanan, kami berikan kamu minuman. Tapi janganlah kamu sebagai tetamu pergi ke dapur kami. Kamu ambil nasi dalam periuk kami." Hormatlah kami sebagai tuan rumah, kami layan anda sebagai VIP. Tepuk dada tanya selera. Yang mana faham, tolong share video ni. Boycott, tetap boycott.